Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita akan belajar kembali tentang analisis dan strategi algoritma. Khususnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung kompleksitas sebuah algoritma. Ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang notasi asimptotik, sekarang bagaimana kita akan mencoba belajar itu diterapkan dalam sebuah algoritma. Ya. Untuk outline kita hari ini adalah kita akan review sedikit tentang kompleksitas waktu asimptotik. Kemudian spektrum dari kompleksitas waktu, teorema menghitung kompleksitas algoritma, dan yang kelima kompleksitas waktu iterasi, dan yang keenam kita akan coba melihat beberapa soal ya. Jadi poin 1, 2, 3 ini sebetulnya sudah pada sesi sebelumnya. Hari ini fokus pada 4 dan 5, bagaimana menghitung kompleksitas algoritma dan kompleksitas dari waktu iterasi. Jadi kita akan review sedikit tentang kompleksitas waktu asimptotik ya, yang kemarin kita sudah pelajari dengan notasi asimptotik. Nanti Anda cek ulang slide yang ini. Jadi yang betul adalah untuk keadaan terburuk atau worst case itu dilambangkan dengan notasi big O ya. Sedangkan untuk yang terbaik, best case, itu notasinya adalah omega. Ya, kalau base case itu berarti dia ada di sisi yang terbaik ya, di bawah. Nanti grafiknya ada di bawah dari fungsinya. Kemudian kalau keadaan rata-rata, average, itu adalah notasinya adalah theta. Ya, jadi nanti tolong dicek antara yang terbaik dengan rata-rata apakah sudah betul ya. Jadi yang betul yang worst case itu big O, base case-nya omega, average case ya antara worst case dan best case itu menggunakan notasi theta. Kemudian yang penting lagi adalah dari pertemuan yang kemarin itu adalah tentang spektrum kompleksitas waktu ya. Jadi yang paling kecil di sisi kiri ini adalah O1 yang konstan ya. Berapapun nilainya 15, 20, 30 itu kompleksitas waktunya adalah big O1 ya. Kemudian diikuti dengan log n, n, n log n, n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n, dan yang terakhir adalah di n faktorial, ya, big O dari n faktorial. Ini spektrum kompleksitas waktu. Nanti ini sangat kita butuhkan ketika nanti melakukan analisis algoritma, ternyata kompleksitas waktunya ada yang n2, ada yang n3. Mana yang nanti akan kita gunakan, gitu ya, n2 atau n3. Jadi berdasarkan dari spektrum kompleksitas waktu yang ini, ya, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Kemudian teorema Big O, diingatkan kembali, misalnya Tn sama dengan An, n pangkat m, dan seterusnya sampai A0 adalah suatu polinom derajat m, ya, maka Tn sama dengan big O dari n pangkat m ya. Jadi kalau di, nanti TN-nya ada n ya, misalnya TN kita adalah ada n pangkat 3 gitu ya, maka ini TN-nya, maka kan ketemu big O-nya adalah n pangkat 3 yang tertinggi ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mengingatkan kembali teorema dari Big O. Kemudian teorema yang lain ya yang perlu Anda ingat-ingat ya. Ini teorema dari Big O ya. Jadi harus Anda ingat-ingat nih ya. Teorema untuk penjumlahan, teorema untuk perkalian,
untuk konstan maupun untuk yang fungsi Fn. Kita lihat yang pertama adalah tentang T1, misalkan T1n itu sama dengan OFn, ya. Kemudian T2n itu sama dengan big O dari Gn, maka T1n ditambah T2n itu sama dengan big O Fn ditambah big O Gn sama dengan big O dari maksimum Fn dengan Gn. Max, ya. Maka tadi slide sebelumnya saya jelaskan tentang mana yang lebih minimum, mana yang maksimum, ya. Jadi kalau ketemu n pangkat 2 dengan n pangkat 3, ya, maka dicari big O maksimum dari n pangkat 3 dengan n pangkat 2. Ketemunya adalah n pangkat 3. Kalau dia adalah T1n dikali T2n, maka big O Fn dikali big O Gn itu sama dengan O Fn Gn. Jadi dikalikan, ya. Kalau yang positif, yang penjumlahan tadi dicari nilai maksimumnya. Jika O C Fn, maka big O-nya adalah O Fn, di mana C adalah konstanta. Kalau dia Fn, maka sama dengan O Fn. Ya. Oke, ini teorema yang harus Anda perhatikan. Contoh, ya, contoh. Misalkan T1n, big O-nya adalah On. T2n, itu big O-nya adalah n pangkat 2. Maka T1n ditambah T2n itu adalah maksimum dari Fn Gn sama dengan maksimum dari n dengan n2. Ya, karena big O Fn itu n, big O dari Gn itu adalah n2. Maka dicari maksnya dari n dan n2, n kuadrat. Maka big O-nya adalah big O dari n2. Oke. Sekarang kalau yang perkalian masih sama soalnya T1n dikali T2n big O dari n kali n2, n kuadrat. Maka dikalikan, ya. O-nya adalah n, ini pangkat 1 dikali n pangkat 2, maka n pangkat 3. Kemudian dari teorema yang ketiga, O C Fn. Ya, ini adalah CFN, maka big O-nya adalah ON pangkat 3. C-nya kita keluarkan, ya. Kemudian kalau N2, maka big O-nya adalah ON2. Ini tadi juga sudah kita perhatikan. Itu teorema dari big O. Selanjutnya, setelah kita tadi tahu teoremanya untuk penjumlahan, pengalian, maupun untuk konstan, bagaimana sekarang kalau kita diminta untuk menghitung kompleksitas sebuah algoritma? Ya, algoritma kan terdiri dari beberapa langkah, gitu ya, tidak hanya satu langkah saja. Maka, untuk menghitung big O-nya, setiap instruksi itu kita harus hitung dengan menerapkan teorema big O yang tadi dan panduan yang ini, ya. Untuk pengisian nilai atau assignment, perbandingan operasi aritmetika read and write itu membutuhkan waktu big O-nya adalah 1. Ya, jadi berapapun Anda melakukan proses read data itu big O-nya 1. Write juga sama, perbandingan operasi aritmatik, ya. Assignment misalnya x sama dengan 2, ya. Nilai x, ya, contoh misalnya di sini, ya, x itu sama dengan 2, ini assignment, ya, maka dia adalah O1. Kemudian mengakses larik atau memilih feed tertentu dari sebuah record, ya, mengakses elemen larik, ya, ambil
X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga gitu ya. Dalam proses looping, maka biasanya O-nya adalah O1 elemen daripada setiap larik. Oke, jadi saya ulangi ya, untuk pengisian assignment atau assignment itu O1, read write juga O-nya 1, big O-nya 1. Oke, contoh ya, ini read X, ini big O-nya adalah 1. Big O-nya 1 ya. Kemudian ini adalah assignment, kemudian ada membaca larik ya. Membaca larik, kemudian ada membuat assignment ke X ya, maka O-nya 1, O1 ditambah O1. Ingat, kalau dia adalah penjumlahan ya, dia adalah penjumlahan, maka dia adalah dicari nilai maxnya ya. Sehingga kalau write len ya, menulis itu juga O1. Sehingga kompleksitas waktu asimptotiknya adalah 0. O1 ditambah O1 ditambah O1 sama dengan O1. Ya, jadi dicari dulu maksimum O1 dengan O1-nya ini, dicari maksimumnya berapa, ditambahkan dengan O1 berikutnya. O1, maksimum O1 adalah O1, kemudian ditambahkan dengan O1, hasilnya adalah omega big O-nya. Big O-nya adalah 1. Mas ya. Oke. Masih dengan menghitung kompleksitas algoritma, gimana kalau ketemu if C dan S1 else S2. Ya, membutuhkan waktu TC ya. TC, T-nya dari C, kemudian ditambah maksimum TS1 ditambah TS2. Ya, ini else-nya ini ya, TS1 ditambah maksimum TS2. Jadi dicari if, kalau saya ulangi ya, if C, maka ini TC-nya, kemudian dan S1 else S2 itu dicari maksimum dari TS1 dan TS2. Contoh, read X ya, tadi yang pertama O1. Kemudian if X mod 2 sama dengan 0, ini adalah C-nya ya. Ini hanya assignment, kemudian aritmetika, maka O-nya adalah 1. Big O-nya 1. Kemudian berikutnya then begin ya, maka dia adalah O1 dibaca per statement ya, O1 write len X juga O1. Oke. Ini yang true. Kemudian else-nya adalah write len X sama dengan O1 juga. Oke, jadi ada ini TC, ini ada TS1, ini adalah TS2. Maka kompleksitas waktunya, ini saya buat di sini ya supaya Anda mudah bacanya. O1 yang ini ditambah O1 yang if, kemudian maksimum maxnya dari ini O1 O1, karena ini ada dua statement, ini dijumlahkan ya, cari maksimumnya, kemudian koma O1 ya, big O1. Oke. Ini saya turunkan tetap. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Dicari maxnya karena sama-sama O1, big O1, maka dapat O1. Ini yang true ya. Ini yang masih true. True. Yang ini ya. Oke, selanjutnya O1. Ini yang tadi O1 adalah yang false. Ini yang F. Dicari maksimumnya. Ya, dicari maksimumnya ketemu O1. Sehingga O1 ditambah O1 ditambah O1 itu sama dengan O1 ditambah maksimumnya ini. Ya, ketemu dulu. Ya, maksimumnya ketemu O1. Kemudian kalau sudah ketemu lagi seperti ini, cari lagi maxnya. Ketemunya adalah O1.
Oke, itu untuk menghitung kompleksitas algoritma yang mengandung unsur nilai atau statement if, ya, dicari maksimum dari true-nya dan false-nya, kemudian ditambahkan dengan statement if-nya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kalau ada kalang loop if, itu gimana cara menghitungnya? Ya. Kalang for, kompleksitas kalang for adalah jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu badan atau body dari kalang. Ya. Jadi contoh for i sama dengan 1 to n, do jumlah sama dengan jumlah ditambah ai. Ya. Jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu badan. Jadi kita cari dulu kompleksitas waktu badannya berapa. Yang ini badan kalangnya atau badan loopnya. Nah ini badan loopnya ketemu O1 ya, O1 dikali dengan jumlah pengulangan. For i sama dengan 1 to n berarti akan diulang sebanyak n kali. Maka n dikali O1. Big O1. Ya, atau big O dari n kali 1. Big O dikali n kali 1 adalah hasilnya adalah big O n. Ya. Jadi untuk yang kalang for, ya, cari dulu kompleksitas bodinya, badannya, yang di loop apa, kemudian dikalikan dengan jumlah perulangannya. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang masih dengan kompleksitas untuk algoritma iterasi ya. Kita lihat lagi tadi ya. Jadi kompleksitas yang for itu adalah kalangnya berapa, big O-nya, bodinya ya. Kemudian dikali dengan jumlah iterasinya, dikali dengan n. Sekarang kalau kalang bersarang ya, jadi ada loop dikalikan dengan loop lagi. Kita lihat konsepnya atau prinsipnya sama seperti tadi. Hitung dulu kompleksitas waktu dari bodinya. Ya, jadi yang pertama ini dihitung dulu. Ini yang pertama. Ya, O1. Kan? Kemudian O1 ini adalah bodinya, dikalikan dengan yang kedua, kalang dalamnya dulu. O2. Oke? Kemudian dikalikan dengan kalang yang ke luarnya. Yang ketiga. Ya, jadi kompleksitas waktu asimptotiknya untuk yang kalang bersarang itu adalah O1 dikali dengan N dikalikan dengan N. Ya, jadi sama dengan N dikali ON1. Ya, sama dengan N dikali ON. Ingat, hati-hati ya. Kemudian ini kita masukkan big O dari N kali N. Ya, sama dengan big O dari N kuadrat. Big O-nya adalah N kuadrat. Jelas ya? Jadi, hitung dulu dalam kalangnya berapa, bodinya itu berapa, waktu asimptotiknya. Kemudian dikalikan dengan N dalam, dikalikan dengan N luar, kemudian kita hitung dengan menggunakan konsep teorema dari big O ya, sehingga diperoleh untuk yang kalang bersarang itu adalah big O-nya sama dengan N pangkat 2. Oke. Berikutnya, sekarang kalau kalang bersarangnya punya dua instruksi, tiga instruksi atau N instruksi. Nah, ini ada perhatikan ya. Kita lihat dulu untuk yang di bodinya, body dalam kalang. Ya.
Untuk waktu yang pertama A plus 1, big O-nya adalah 1 ya. Simon ya, B min 2 sama dengan B itu juga O 1. Total waktu badan kalang dengan menggunakan petunjuknya tadi yang sebelumnya dicari karena dia plus, maka dicari maksimumnya, ketemu O 1. Ya, jadi intinya adalah di dalam bodinya, body kalangnya, body loopnya itu dicari dulu berapa total waktunya, ketemu O1. Kemudian kalang yang luar ini Anda perhatikan akan dieksekusi sebanyak n kali ya. Kalang yang dalam itu akan dieksekusi sebanyak I kali, mulai dari I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga total penjumlahan pengulangannya adalah, ya, total jumlah pengulangannya adalah 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah N. Ya. Total jumlah pengulangannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N. Ya. Anda ingat ya, kalau punya fungsi deret aritmetika seperti ini, total jumlah pengulangannya adalah N ditambah N plus 1 dibagi 2. Ini deret aritmetika ya. Maka kita akan hitung waktu kompleksitas waktunya. Oke. O1 akan dikali total jumlah pengulangannya N plus 1 bagi 2 ya, dicari ya. Ini kita masukkan ke sini, O N plus 1 dibagi 2 dikali 1, maka satunya tidak akan kita gunakan, tinggal O N kali N plus 1 dibagi 2. Ini jelas ordernya N kuadrat, maka big O nya adalah N pangkat 2. Ya. Oke. Yang berikutnya masih dengan algoritma iterasi, gimana kalau ada while C do S atau repeat S until C. Ya. Untuk kedua kalang, kompleksitas waktunya adalah jumlah pengulangan dikali dengan kompleksitas waktu badan C dan S. Ingat, jumlah pengulangannya dikali dengan kompleksitas waktu badan C ya dan S. Kita lihat contoh di sini, I sama dengan 2, Simon ya, O1. Kemudian while I lebih kecil sama dengan N, ini C-nya, O1. Kemudian ini badannya, ya, jumlah plus A1, ini O1, I plus 1 adalah O1 juga. Ya, jadi ini adalah statement Simon, kemudian ini adalah C-nya dan ini adalah S-nya. Ya, Anda hitung waktu asimptotiknya. O1 ditambah, ingat di sini ya, jumlah pengulangan ya, dikali dengan kompleksitas waktu badan dan S. Ya. Jumlah pengulangan kalang tunggalnya itu adalah sebanyak N-1 putaran. N-1. Yang ini adalah banyaknya pengulangan dikali dengan waktu badan C-nya O1 plus O1, badannya ini ya, ditambah dengan ini, while C sama dengan while I lebih kecil dan sama dengan N. Ini adalah C-nya. Nah, ini adalah S-nya. Kemudian ini adalah C-nya. Ini dua ini masuk di sini ya, masuk di sini. Dicari O1 plus O1, O1 ketemunya O1. Dikali dengan jumlah pengulangannya N-1 kali O1 ya. Kemudian dengan konsep tadi N-1 dikali 1, satunya hilang, tinggal ON1.
ya, BQ-nya n min 1. O 1 ditambah big O n min 1, ya itu sama dengan O 1 ditambah O n, ya ini karena konstan, ya karena konstan, kemudian dicari O 1 ditambah O n. Ingat ini adalah jumlah, maka dicari adalah maxnya. Maxnya gimana? Max dari O 1 dengan O n, ya ingat konstan dengan yang n itu kompleksitas waktunya maksimum, yang maksimum adalah yang O n. Jadi while itu kompleksitas waktunya adalah untuk kasus ini ya, dengan ininya kalangnya adalah O 1 sebanyak O n. Oke, yang terakhir adalah soal. Anda perhatikan nih, ada program dalam bahasa Java. Ya, saya ikuti Anda belajar bahasa Java gitu ya. Ini adalah statementnya. Anda perhatikan. Kemudian yang diminta adalah berapa kali instruksi assignment jumlah sama dengan jumlah per satu dieksekusi. Hitung kompleksitas waktu asimptotik BO dari yang Java tadi. Kemudian hitung real program. Ya. Untuk nilai N yang cukup besar, ini saya buat 1000, 3000, 5000, 7000, 9000, Anda isikan ini berapa waktu realnya menggunakan sistem current time stamp, time mails ya. Oke. Saya kira itu ya bagaimana cara menghitung waktu kompleksitas dari sebuah algoritma ya. Tinggal Anda harus lihat apakah di assignment, looping atau dia percabangan if gitu ya. Anda perhatikan aturan yang ditetapkan ya, kemudian teorema-teorema dari Big O. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Anda bisa menganalisis sebuah algoritma. Oke. Saya kira itu, terima kasih, lalu jaga kesehatan, dan tetap semangat.